Kolom chatnya ini enggak? Kolom chatnya live enggak? Coba ketik. Tuh. Ini gua udah share screen loh. Enggak masuk juga. Ada tuh? Yang penting kolom chatnya aja. Mana ini bawah tadi? Atau harus matiin dulu kayaknya. Ah, beli kamu ini gimana? Atau mungkin lu coba pakai itu loh, pakai grup. Ya, grup. Bisa kayaknya coba. Wah, kasir kiosknya. Saya. Ini asik juga yang beli. Android box. Yes. Kadang Android TV itu enggak powerful. Ada pengalaman nggak bagus? Hey.
Tunggu apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian semua. Di sini sore ini saya dan dari Departemen Riset Inovasi dan Pak Salomo dari Proyek Kilgon akan memaparkan hasil riset kami terkait preferensi kepemilikan rumah Gen Z Gen Y di Jabodetabek. Mungkin langsung saja ya ke latar belakangnya. Jadi saat ini grafik home ownership terutama di negara, jadi saya kasih contoh di negara Inggris, grafik home ownership ini semakin menurun terutama di kalangan Gen X dan Millennials. Dapat dilihat pada layar bahwa mulai dari tahun 2020 lalu, orang untuk memiliki rumah itu minatnya terutama Gen X dan Millennial lebih rendah daripada mungkin generasi-generasi sebelumnya, yaitu generasi baby boomers dan ini silent. Dan juga diperkuat dari beberapa artikel-artikel kredibel, khususnya ini dari Harvard Business Review, bahwa kecenderungan orang-orang untuk invest rumah semakin rendah. Nah, bagaimana nih impact-nya? Kan kita kan sebagai pengembang real estate juga. Tentu hal ini juga harus menjadi concern khusus ya. Terutama terkait proses bisnis kita ke depan. Nah, dari artikel tersebut saya coba mengeluarkan beberapa poin latar belakang ya. Ada penyebab-penyebab kenapa kok home ownership atau orang sudah beralih untuk tidak lagi membeli rumah. Mungkin di luar sana jadi harga rumah semakin tidak terjangkau. Terus kebiasaan bekerja nanti untuk saat ini kan bekerja bisa di remote, bisa di mana-mana, dan lain-lain. Dan juga nantinya tuh biaya pajak atau biaya lain-lain terhadap kepemilikan rumah ini memang sangat besar. Bisa dilihat sendiri PBB, harga PBB di Jakarta ini semakin tinggi, seperti itu. Jadi ini beberapa poin yang melatar belakangi, orang lambat laun akan males untuk membeli rumah. Daripada membeli, mungkin banyak alternatif lain ya, semisal sewa atau sewa jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, pertanyaannya adalah, gimana sih preferensi kepemilikan rumah, terutama di Indonesia sih? Nah, di sini kami
memberi lingkupnya adalah lingkup di khususnya di Jabodetabek ya, sebagai poros di Indonesia, mungkin bisa merepresentasikan untuk kondisi di Indonesia itu gimana terkait preferensi orang terhadap kepemilikan rumah, khususnya Gen Y dan Gen Z. Terutama di penelitian ini nggak hanya preferensi kepemilikan rumah aja sih, karena kami ingin meneliti banyak hal juga terkait profiling responden. Terus selain preferensi, tentu saja ekspektasi mereka itu bagaimana terhadap kepemilikan rumah, terus dan juga degree of importance terhadap kepemilikan rumah itu seperti apa, seperti itu. Jadi banyak hal juga yang ingin kami gali terhadap, terutama di Gen X, Gen Y, Gen Z, dan Gen Y terhadap kepemilikan rumah. Kayak contoh di sini profil ada usia, jenis pekerjaan, domisili, sampai pengeluaran. Terus terkait ekspektasi, terkait yang tadi yang sesuai judul ya, terkait preferensi pembelian rumah, terus jenis rumah yang mereka ingin itu seperti apa, atau rumah tapak, atau rumah high-res, terus terkait skema pembayaran, seperti itu. Waktu pelaksanaan survei ini dimulai dari 24 Agustus lalu sampai 7 September. Dan kami sebarkan kuesionernya melalui Instagram Info Perumnas. Nah, ini diperoleh profil koresponden. Setelah kita melakukan riset, profil korespondennya seperti ini. Jadi jumlah responden ada sekitar 1.048 orang, mostly wanita, dan yang kita capture banyak di range umur milenial ya, dari 26 sampai sekitar 35 tahun. Dan untuk profil jenis pekerjaan, paling banyak di karyawan swasta, dan paling banyak kedua adalah pekerja non-formal. Jadi menarik nih terkait pekerja non-formal, karena mungkin kondisi saat ini pandemi, orang susah mencari kerja, orang mulai banyak beralih ke pekerja non-formal seperti berwira swasta, atau freelancer, itu kan pekerja non-formal. Mungkin sampai ke Gojek sekalipun itu termasuk pekerja non-formal. Ini mungkin bisa jadi concern khusus juga terkait pekerja non-formal di sini. Karena ini adalah jenis sesuai riset adalah jenis pekerjaan terbanyak kedua setelah karyawan swasta. Domisili secara umum pun di sini paling banyak di Kota Jakarta dengan 40%. Ya, di sini adalah profil koresponden terkait pendapatan. Dapat dilihat pada layar sebanyak 1.048 orang sekian itu di atas 50% gaji masih di bawah 7 juta. Jadi range antara 7 juta ke bawah masih mendominasi. Ini juga suatu poin khusus ya, bahwa mungkin di range umur milenial kita itu masih banyak gaji di bawah 7 juta. Di sini ada sekitar 69% dari seluruh koresponden gaji masih di range antara 0 sampai 7 juta. Kalau ini terkait tempat kerja berdasarkan domisili. Ini masih profiling dari demografi dari penelitian ini ya. Bahwa di sini dapat dilihat contoh, saya mengambil contoh di Kota Bekasi ini. Di Kota Bekasi orang yang bekerja di Bekasi ada sekitar 80%. Dan bekerja di Kota Jakarta ada 17%. Mungkin hampir sama di tempat yang lain, tapi yang agak sedikit berbeda mungkin di Kota Depok ini ya. Kota Depok. Jadi di Depok domisili tapi berbeda tempat kerja, khususnya di Jakarta, agak sedikit tinggi dari daerah kota lain, yaitu sebesar 38%. Mungkin hal ini bisa menjadi insight khusus ya, bahwa Depok itu bisa saja entah diapit oleh
Jakarta dan di tengah-tengah Jakarta dan Bogor, atau sebagai transportasi umumnya bagus gitu. Jadi domisili orang yang di Depok ini, orang yang kerja di Jakarta cukup banyak daripada di daerah-daerah lain. Next ya, ini langsung ke titik permasalahannya ya, terkait preferensi kepemilikan rumah. Jadi secara umum untuk kepemilikan rumah di Indonesia, orang masih ingin membeli rumah dengan nilai range adalah 84%. Dari seluruhnya masih orang ini masih keinginan membeli rumahnya masih sangat-sangat tinggi, 80%. Beda dengan studi yang dilakukan di luar sana, bahwa orang keinginan membeli rumah itu semakin menurun karena alasan-alasan yang saya sebutkan tadi. Mungkin selanjutnya, selain membeli, orang untuk sewa dan tidak rencana adalah 9% dan 7%. Jadi khusus di Indonesia, orang ini masih keinginan membeli rumahnya masih sangat tinggi sih daripada sewa. Yang jadi permasalahan di sini adalah yang keinginan membeli rumah mostly di dengan orang mempunyai pendapatan dari 0 sampai 7 juta itu mendominasi sekitar 50%. Nah, ini kan menjadi harus concern khusus ya, karena tanah di Jabodetabek ini semakin mahal. Bilang-bilang mahal daripada daerah-daerah lain. Tetapi pasarnya ini kebanyakan gajinya masih MBR. Dan juga ini kalau di bawah adalah berdasarkan lama bekerja. Lama bekerja, orang yang berkinan membeli rumah rata-rata banyak di lama bekerja 2-5 tahun. Daripada orang yang bekerja kurang dari 2 tahun atau di atas 10 tahun. Mungkin kurang dari 2 tahun, mungkin concern-nya masih belum membeli rumah, ya mungkin masih ingin senang-senang, masih ingin have fun dulu, setiap minggu kongko atau dan yang lain. Untuk yang di atas 10 tahun, mungkin kebanyakan orang mungkin sudah memiliki rumah sendiri-sendiri ya. Jadi orang yang getol atau menggebu-gebu membeli rumah, mungkin kebanyakan di sini adalah orang yang sudah bekerja 2-5 tahun daripada range waktu lainnya. Untuk selanjutnya, ketika orang sudah membeli rumah, ingin membeli rumah, rumah apa sih yang mereka inginkan? Rumah tapak apa rumah susun? Dan rumah tapak masih menjadi primadona di sini. Orang itu masih ingin beli rumah tapak. Mungkin karena untuk apa ya, merubah habit orang tinggal di rumah susun ini juga nggak gampang, khususnya di Indonesia ya. Karena ini tadi, ini juga harus menjadi concern kita juga, bahwa mostly milenial sekarang, Gen Z, Gen Y, masih prefer untuk membeli rumah tapak nih daripada rumah susun. Tapi ya dengan itu tadi, dengan permasalahan-permasalahan tadi, mostly masih gajinya di bawah 7 juta. Jadi menjadi PR bersama nanti ketika orang masih pengen rumah tapak, ingin membeli rumah, gaji di bawah 7 juta. Dan juga itu tadi masih sama, lama bekerja mendominasi 2-5 tahun. Ini setelah kami cacah lagi terkait Gen Z, Gen Y, dan Gen X, masih sama preferensinya, mostly mendominasi untuk pengen membeli daripada sewa dan tidak rencana, dan masih berkeinginan membeli rumah tapak daripada rumah susun. Jadi masih sama preferensinya mereka, jadi nggak ada perbedaan ketika Gen Z juga masih sama nih, masih pengen beli rumah daripada sewa, atau masih belum terpengaruh di luar mungkin ya, karena dari tadi di luar masih karena mungkin tanahnya lebih mahal, orang lebih malas membeli rumah, mending sewa aja. Ini terkait apa ya, degree of importance ya, degree of importance dari preferensi orang membeli rumah, baik Gen Z, Gen Y, dan Gen X, yaitu harga itu menjadi priority pertama dalam membeli rumah. Jadi yang dilihat dulu pertama harganya dulu mungkin. Harganya cocok apa enggak sesuai kantong, affordable apa enggak. Baru mungkin
parameter yang lainnya seperti lokasi, jarak ke transportasi umum, terus cara skema pembayaran, dan degree of importance yang terakhir adalah nama pengembang atau developer. Jadi orang itu semakin nggak lihat, entah kamu developernya A, developer B, selama harganya masuk, selama lokasinya sesuai, selama cara skema pembayarannya cocok dengan kita, entah syariah atau konvensional, itu menjadi preferensi utama daripada orang lebih maniak ke nama pengembang atau developer tertentu ya. Karena nama pengembang di sini, kalau sesuai degree of importance, dia menjadi urutan terakhir. Nah, dan selanjutnya ini terkait preferensi pembelian rumah nih di masing-masing daerah di Jabodetabek, khususnya ini di Jakarta. Jadi di sini kita berbicara bahwa orang yang ingin membeli rumah di Jakarta mostly adalah karyawan swasta dan ingin membeli rumah tipe 36 dan mereka memiliki total pendapatan paling banyak di rentang di angka 5-7 juta. Lokasi kerja, karena mereka ingin membeli rumah di Jakarta, mereka lokasi kerja mostly di Jakarta dengan tadi lama kerja 2-5 tahun. Hal ini mungkin sama ya hampir semua di daerah-daerah yang lain di Tangerang. Dan di sini Tangerang yang menarik adalah orang yang ingin membeli rumah di Tangerang ternyata hampir 50-50 nih yang lokasi kerja di Jakarta. Jadi karena mungkin Tangerang dianggap aksesnya bagus, ada tol, ada komuter. Jadi orang-orang yang bekerja di Jakarta ingin membeli rumah di Tangerang. Daripada tadi di Jakarta ya, orang membeli rumah di kebanyakan lokasi kerjanya juga di Jakarta. Sama untuk tipe rumah, tipe 36, dan range total pendapatannya paling banyak di range 5-7 juta. Nah, ini juga di Depok ini juga ada case menarik juga ya, karena orang yang ingin membeli rumah di Depok ini kebanyakan orang Jakarta ternyata. Kalau tadi Tangerang mungkin 50-50 ya. Orang yang bekerja di Tangerang atau bekerja di Jakarta pengen beli rumah di Tangerang, kalau orang ingin beli rumah di Depok nih, kebanyakan orang Jakarta ternyata. Dengan range gaji agak tinggi nih. Agak tinggi dari sekitar 5-10 juta. Oleh karena itu, preferensi tipe rumah mereka juga agak tinggi. Pengennya tipe 54 daripada tipe 36. Karena mostly orang yang pengen beli rumah di Depok yang kerjanya di Jakarta ini bergaji dari 5-10 juta. Nah, ini nanti mungkin jadi bisa sebagai insight baru dari kita mungkin bahwa orang yang bekerja di Jakarta dengan gaji 5-10 juta itu cocok nih untuk lokasi-lokasi kita di Depok. Kalau bisa nih ada karena kita di Depok kan ada rumah HRS ya di Margonda, karena mereka mostly preferensinya rumah tapak itu juga apabila ekspektasinya bergeser mungkin ini juga sebagai pasar baru ya. Sebagai di pasar kita ini ternyata untuk khusus untuk lokasi Depok ini orang-orang yang kerjanya di Jakarta dengan gaji 5-10 juta. Dan mostly jenis pekerjaannya adalah karyawan swasta. Mungkin karena di daerah-daerah SCBD atau di daerah-daerah perkantoran lainnya itu kan karyawan swasta semua nih. Berarti bisa juga jadi market juga orang yang gaji 5-10 ingin mengambil rumah di Depok. Gitu. Yang lainnya mungkin hampir sama ya. Yang lain ketika rumah Bekasi, mostly tinggal di Bekasi. Malah Bekasi ini, orang yang ingin beli rumah di Bekasi ini sadar diri nih. Banyak digaji di bawah 5 juta. Dengan karyawan swasta, pengennya tipe 36. Ini juga orang yang ingin kondisi gaji di bawah 5 juta, kerja di Bekasi, pengen nih beli rumah di daerah Bekasi. Gitu. Bogor mungkin sama ya. Bogor juga orang yang kerja di Jakarta juga preferensinya
pengen cari rumah di daerah Bogor. Karena tadi mungkin perpanjangan commute dari KRL mungkin, dan juga akses tolnya juga mungkin bisa dijangkau juga. Jadi banyak orang juga, orang Jakarta, preferensi untuk mencari rumahnya juga tinggi ternyata di Bogor. Ini mungkin setelah tadi banyak bicara tentang deskriptif, ini mungkin sedikit membahas tentang inferensia ya. Terutama terkait tingkat signifikansi dari pembelian rumah. Ini mungkin ada sedikit analisis-analisis statistik kecil ya terkait regresi logistik ya. Jadi kami ingin mencari tahu bahwa tingkat apa sih yang kira-kira paling berpengaruh dalam preferensi orang membeli rumah. Ketika orang memiliki rumah itu kira-kira dari banyak variabel sebelumnya yang kami sebutkan, kira-kira apa sih yang paling berpengaruh? Hanya kami menggunakan metode regresi logistik di sini. Ternyata setelah hasil software Stata, mungkin kami bandingkan juga dengan SPSS, jadi tingkat yang paling berpengaruh adalah lama bekerja 3 dan lama bekerja 4. Jadi lama bekerja 3 adalah 5-10 tahun dengan orang yang bekerja lebih dari 10 tahun di sini, kalau sesuai hasil model regresi logistiknya, dibandingkan orang yang lama bekerja 1, yaitu bekerja kurang dari 2 tahun. Jadi orang yang lama bekerja 5-10 tahun, istilahnya variabelnya lebih mempengaruhi daripada orang yang bekerja kurang dari 2 tahun. Mungkin nantinya harapannya ada penelitian lanjutan terkait penelitian ini, banyak yang juga bisa dikali dari ini. Mungkin sementara sampai di sini terkait statistik inferensianya. Ini adalah finding-findingnya tadi bahwa tetap metode cincilan masih dicari. Tipe rumah mostly yang dicari tipe 36, jenis rumah tapak, terus nama pengembang juga masih nggak jadi preferensi utama. Jadi nama pengembang itu tidak, kalau dia harganya cocok, lokasinya oke, sama pengembang itu nggak dilihat lah istilahnya. Dan juga itu tadi, pekerja non-formal ini perlu mendapatkan concern khusus, karena mostly dari data responden kita ini, dua terbesar adalah pekerja non-formal di sini. Entah dia wira swasta, atau freelancer, seperti itu. Juga mungkin ada beberapa pekerja non-formal juga, ada yang bankable, ada yang nggak bankable. Mungkin ada yang, karena pekerja non-formal kan, karena dia nggak memiliki slip gaji ya, mungkin ada, kalau rekening korannya bagus juga oke, tapi ada juga yang nggak bagus, ini juga nanti menjadi concern kita, barangkali harus dicarikan lembaga pembiayaan lainnya atau pembiayaan rumah lainnya selain di bank. Yang terakhir mungkin findingnya yaitu kebanyakan profil responden kita ini yang namanya milenial ya, adanya segini pengennya banyak. Yaitu udah tahu gajinya 7 juta, tempat kerjanya di Jakarta, dia tuh pengennya tuh pengen beli rumah, pengen beli rumah tapak di lokasi Jakarta. Ini yang susah juga ini. Karena mungkin dengan kondisi profilnya seperti itu, ini kita harus putar otak juga ya, karena memang mayoritas responden bisa menggambarkan seluruh pasar kita adalah orang-orang seperti itu. Jadi ini pentingnya yaitu penurunan ekspektasi. Ekspektasi dari mereka ini salah satu harus diturunkan. Entah itu rumah tapaknya kita rubah jadi rumah high-res. Tapi yang penting, tadi kan ada degree of importance ya. Jadi kita penuhi aspek-aspek lainnya. Seperti jarak dengan pusat perbelanjaan itu sesuai, jarak dengan transportasi umum itu cocok, juga bisa diakses kemana-mana, seperti itu. Jadi pentingnya ini juga ini terkait penurunan ekspektasi. Mungkin bisa dilanjut oleh Pak Salomo terkait penjelasannya. Monggo, Pak.
Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana keadaannya? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Semoga pikiran kita tetap positif dan hasil swab kita negatif. Terima kasih kepada Mas Noval. Tadi sangat bagus ya untuk deskriptifnya. Sebenarnya saya cuma lebih ke arah menyimpulkan saja. Bukan menyimpulkan ya. Maksudnya lebih ke arah sebenarnya apa sih impact-nya kepada proses. Jadi untuk yang pertama nih yang akan saya share, mungkin akan membuat insecure teman-teman semua di luar sana. Kenapa insecure? Karena yang akan kita lihat saat ini, sebentar lagi akan kita lihat adalah orang-orang yang berusia milenial, ya, orang-orang yang berusia milenial, tetapi sudah punya rumah dan ingin beli lagi rumah. Jadi mungkin beberapa dari kita di sini masih nyicil ya, tapi ada loh ternyata generasi Y atau milenial dan generasi Z, generasi setelah kita yang sudah punya rumah tapi mau beli lagi. Coba kita lihat ya. Oke. Ini adalah orang-orang yang sudah memiliki rumah, ditempatin, dan dia ingin beli rumah lagi. Sebenarnya tujuannya untuk kita mengetahuinya adalah kita untuk profiling, kira-kira kalau di Perumnas itu, orang-orang seperti apa sih yang akan kita dekatin? Orang-orang seperti apa yang akan kita jadikan prioritas customer kita? Nah, jadi ini kami sudah mengumpulkan orang-orang tersebut, dan akan kita profiling berdasarkan jenis kelamin, status pernikahan, domisili saat ini, kemudian lokasi tempat kerja saat ini, terus jenis pekerjaan saat ini, sudah berapa lama bekerja, apakah dia join income atau tidak, kemudian income-nya itu berapa kalau join income, kemudian berapa pengeluaran total dalam satu bulan. Akhirnya dengan metode clustering, ya clusternya seperti ini nih. Teman-teman, ada klaster 1, 2, 3, dan 4. Apa sih klaster ini? Sebenarnya klaster ini adalah klasifikasi beberapa titik data ya yang mempunyai kemiripan, bukan kesamaan ya, kemiripan satu dan yang lainnya. Jadi komputer secara otomatis mengklasifikasikan titik-titik data atau orang-orang ini berdasarkan kemiripan mereka. Lalu kita lihat nih, coba. Ini ada 4 klaster, dan yang paling banyak adalah klaster 3. Biasanya kalau kita menggunakan klaster kayak gini, yang dijadikan prioritas adalah klaster yang memiliki anggota paling banyak, yaitu klaster 3, 43 orang. Lalu prioritas keduanya itu yang kedua terbanyak, lalu seterusnya seperti itu. Kita lihat ya, untuk yang klaster 3 itu seperti apa. Yang seumuran kita, ya, seumuran kita, tapi udah punya rumah, dan mau beli rumah lagi. Kira-kira orang-orangnya seperti apa sih? Oke, kita langsung ke klaster 3. Oh, ternyata klaster 3 itu orangnya itu berjenis kelamin rata-rata perempuan, ya, menikah dan sudah punya anak, domisili saat ini Jakarta, tempat kerja saat ini Jakarta. Bayangkan teman-teman, ada orang di luar sana yang seumuran dengan kita, rumahnya di Jakarta, terus dia ingin beli rumah lagi. Ini ada kemungkinan cicilannya udah nggak ada masalah nih di bank. Jadi makanya tadi saya bilang ini insecure untuk beberapa dari kita mungkin ya. Jadi ada orang seperti ini. Terus jenis pekerjaannya apa? Karyawan swasta, lama bekerjanya 2 tahun sampai 5 tahun. Kemudian dia join income dengan pasangannya, artinya spouse-nya, suaminya bekerja dan dia bekerja. Kemudian besar income-nya lebih dari 16 juta. Dan besar pengeluaran per bulannya 4 sampai 5 juta. Nah, dari sini sebenarnya untuk kedepannya kan kalau kita tahu nih profiling seseorang, misalnya calon customer nih datang ke cabang kita dengan memiliki profiling yang seperti ini berdasarkan data yang selama ini Perumnas miliki, kan akan gampang untuk memprioritasi orang akan beli rumah kita atau tidak. Gunanya sebenarnya seperti itu. Artinya kalau misalnya seorang ibu nih datang ke tempat kita ajak ngobrol, bu, ibu bekerja, iya, oh ribet, apa namanya, ribet ya bu ya kalau udah punya anak terus bekerja, iya,
ini anak sama pembantu. Nah, itu kita udah tahu tuh dia punya anak dan dia pengeluarannya udah gede tuh karena dia di pembantu. Oh, gitu, Bu. Bapak berarti bekerja juga. Oh iya, Bapak bekerja. Udah jelas tuh besar income, tujuan income-nya udah ketahuan. Terus kita tanya jenis kerjanya, dia kerja di mana? Kalau kita udah tahu misalnya dia kerjanya di law firm lah katakan. Ya, kita udah tahu tuh law firm gaji per bulannya berapa, ya suaminya juga udah ketahuan sebenarnya berapa. Nah, ketika kita udah dapat profiling seperti itu dan ternyata cocok dengan salah satu klaster kita, ya sudah, langsung jadi prioritas satu aja dia. Dan kalau misalnya ternyata ada nanti customer B yang datang ternyata lebih cocok ke klaster satu atau ke klaster yang lainnya, ya sudah tinggal masukkan dan dijadikan prioritas kedua. Once yang si klaster yang prioritas satunya itu udah selesai di follow up semua. Artinya kita udah langsung tahu nih profiling dari orang-orang yang akan beli rumah kita itu seperti apa. Kita nggak main nyebar-nyebar brosur, kita nggak main pinggir jalan, nyebar-nyebar brosur, kita ke mall, nggak, kita langsung profiling aja berdasarkan data yang kita punya. Permasalahannya adalah kita harus membangun database dari punya kita sendiri gitu. Ini kan berdasarkan responden nih, masih belum terlalu mencerminkan apa yang akan kita gunakan untuk perumnas ini masih secara umum. Oke, itu tentang cluster, untuk tentang profiling. Artinya nanti kita akan nembak langsung ke orangnya seperti apa. Itu untuk cluster. Kemudian kita juga sebenarnya udah dijelasin sama Mas Noval sih tadi, kira-kira orang yang sudah punya dan belum punya rumah itu ditentukan oleh variabel apa sih? Oh, ini ternyata kalau di temuan saya ya kurang lebih sama dengan punyanya Mas Noval tadi, artinya di status pernikahan, terus lama bekerja dan besar pengeluaran per bulan. Artinya kita butuh penelitian yang lebih lanjut lagi sih sebenarnya. Kalau sebenarnya orang yang cenderung untuk punya rumah itu, yang punya rumah pribadi itu, ya dia lama bekerjanya yang berapa sih? Terus pengeluarannya berapa sih, gajinya berapa sih? Itu butuh penelitian yang lebih dalam lagi. Nanti kalau misalnya ada, nanti akan kamu share. Oke. Terus ini nih, yang lumayan bisa memberikan preferensi kepada teman-teman, kira-kira kalau kita berdasarkan data-data yang sudah kita kumpulkan, enaknya itu kita nyari rumah daerah mana ya? Nah, mungkin saya tunjukkan yang lebih besar lagi ya. Ya, jadi seperti ini. Ini data yang kami dapatkan dari beberapa marketplace tentang properti di Indonesia. Kita scrap ya namanya, kita scrap, kita ambil, kita olah. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih Depok dan Bogor itu lebih murah daripada yang lain, ya saya tahu itu di lapangan nggak kayak gitu. Karena titik data yang kita gunakan itu dikit, 1.000 titik data. Nah makanya ketika kita mempunyai resource untuk bisa dapat titik data yang lebih banyak lagi, katakan 10.000 titik, ini akan lebih akurat lagi. Intinya dengan hasil penemuan kami ini dan berdasarkan hasil data-data yang ibaratnya secara sampling kami dapatkan, preferensi dari milenial sini adalah ke arah Depok. Karena sesuai dengan gaji mereka, sesuai dengan pengeluarannya mereka, sesuai dengan keinginan tipe mereka, sesuai dengan dia Depok, ya kita tahu sendiri dia simpul transportasi ya, di Jabodetabek dia simpulnya, mau kemana aja itu di Depok, lengkap lah. Nah seperti itu. Nah ini gunanya untuk apa nih? Gunanya untuk apa? Ini untuk marketing intelligence kita. Marketing intelligence kita, business intelligence kita membutuhkan data-data seperti ini. Supaya ya kita nggak nebar jaring lagi. Sekarang itu kita udah nggak nebar jaring lagi. Harusnya kita udah nggak main nebar jaring lagi. Kita tuh udah harus langsung shoot, dapat. Marketing cost-nya juga berkurang kan. Daripada kita harus nyebar-nyebar brosur. Nanti yang disebar brosur 1.000, yang dapat 1. Nah itu kan kurang efektif ya. Dan sekarang ini, di era yang sekarang ini, kita bisa gather data dengan banyak, terus kita olah, kita lihat kecenderungannya seperti apa, ya harusnya kita bekerja lebih pintar lagi ya.
Intinya begitu. Oke. Mungkin sampai itu aja. Ini mungkin langsung apa ya? Tanya jawab. Langsung tanya jawab. Oke, tanya jawab. Ini ada pertanyaan dari Mbak Latifah. Nah, ini apakah hasil survei akan didistribusikan teman-teman dari divisi atau proyek lain? Nanti bisa diakses, nanti bisa menghubungi di divisi Renstra. Mungkin ada pertanyaan, tanggapan, atau yang lain, monggo dari teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Bang Yaser ya, terkait apakah juga dilakukan survei preferensi Gen Y Gen Z terhadap pasar sewa. Berhubung Kemen PU bersama Pemda sedang gencar promosi Rusunawa dan kita punya BUPM yang sudah lama mengelola Rusunawa juga. Pertanyaan ini mungkin bisa dijawab dari hasil analytics kita terkait itu tadi ya. Statistik inferensia terkait regresi logistik tadi bahwa tadi kan saya paparkan tadi orang yang lama bekerja lebih dari 5 sampai 10 tahun ke atas itu hasilnya lebih signifikan untuk membeli rumah dari orang yang bekerja 5 tahun ke bawah. Ini berimplikasi apa bahwa dari model ini dapat dilihat bahwa orang yang bekerja di bawah 5 tahun, berarti kan hasilnya kebalikannya, kalau nggak beli ya sewa. Jadi insight-nya adalah kita bisa menyasar orang-orang yang lama bekerjanya di bawah 5 tahun, itu mungkin akan diarahkan ke pasar sewa. Kalau sesuai hasil itu tadi, hasil anak statistik inferensi tadi, karena orang yang bekerja 5 sampai 10 tahun itu lebih signifikan ya secara model. Jadi oleh kebalikannya bahwa orang yang bekerja 0 sampai 5 tahun untuk pasar sewa chance-nya lebih besar daripada orang bekerja 5 sampai 10 tahun. Itu sih. Mungkin masalahmu? Ya. Bisa menambahkan atau jawab pertanyaan yang lain, Mas? Ya, sebenarnya untuk ini sendiri, apa namanya, untuk preferensi sewa sendiri, sebenarnya ada juga tuh pertanyaan kita yang kepada si konsumen, ke responden kita, dia ingin nyewa, beli, atau tidak ingin apa-apa. Sebenarnya ada, cuman untuk preferensi secara sewanya sangat rendah. Tadi kayaknya sama Mas Tongval juga udah ditunjukin bahwa ternyata lebih banyak beli, ternyata lebih pengen punya beli daripada sewa. Tapi terkait dengan program yang ada oleh Kementerian PU gencar promosi Rusunawa, kita lihat dulu nih sebenarnya secara bisnis bagus nggak nih terhadap posisi Perumnas, ya kan? Kalau misalnya ternyata bagus terhadap posisi Perumnas, kita bikin penelitian lagi tentang sewa. Kalau ternyata cuman ya sorry to say, kalau cuma ternyata hanya untuk ikut-ikutan, ngapain? Kita butuh revenue sekarang. Kita butuh pendapatan sekarang, kita butuh cashin sekarang. Kalau misalnya memang ternyata hanya untuk mengikuti program aja, ya udah next time mungkin gitu. Terus pertanyaan dari Pak Tutur, nah ini nih Pak Tutur, ini pertanyaannya
akurasi hasil survei berapa persen? Nah, sekarang kalau kita ngomong akurasi nih, kalau kita ngomong akurasi kan berarti berdasarkan dari metode-metode yang ada. Tadi ada logistic regression, ada clustering juga, terus ada interpolasi terakhir yang itu, yang peta-peta itu kan interpolasi. Yang mau ditanya yang mana? Nah, kalau dari logistic regression ya, terakhir ya, itu kita berkisar di antara 60%. Ketika variabel-variabel yang tidak signifikannya kita keluarin, itu bisa sampai 90%. Tapi itu namanya overfitting. Kalau overfitting itu nanti modelnya jadi ngaco. Artinya kalaupun untuk menggunakan metode logistic regression itu di 60%. Kayaknya kita harus ngegodok variabel-variabel tambahan atau nggak menghilangkan beberapa variabel yang nggak dibutuhkan. Nah, kalau untuk dari interpolasi sendiri, interpolasi itu kan nggak bisa dilihat akurasinya ya, karena dia ya kalau di dunia statistik namanya power, kita ngeliat powernya itu sampai mana. Itu kemarin powernya 0,1, artinya persebaran dari satu titik data ketemu ke titik data yang lain diinterpolasikan ketemu di titik tengah dengan rata-rata 0,1 dan tidak lebih. Nah, puyeng kan. Terus kalau dari sisi clustering kita nggak bisa ngelihat akurasi dari sana. Oke. Itu kalau di sisi clustering dan model regresi logistiknya, Mas. Kalau mungkin di sisi samplingnya nih, di sisi sampling bahwa kalau di sesuatu metode penelitian kan ada namanya galat ya, galat 5%. Ini kan kita meneliti gen Y, gen Z. Kalau berdasarkan seluruh data, kita contoh ambillah data dari BPS ya. Berapa nih jumlah masyarakat yang di lingkup umur contohlah 17 sampai 35 lah. Dengan responden kita yang kita ambil mungkin ini ada beberapa data yang kita take out juga mungkin karena tidak sesuai, kita olah lagi. Mungkin jatuhnya mungkin di galat 5% masih dapat kemarin saya, tapi nggak saya tampilkan juga di range galat 5% untuk sampling yang diambil di penelitian ini masih sesuai gitu. Ini bisa ke next pertanyaan. Atras. Apakah hasil survei tersebut berlaku pada periode tertentu, misal hanya valid untuk tahun ini saja dan kemungkinan bisa berubah di tahun mendatang? Bisa juga, karena juga kita ini sekarang ada di kondisi pandemi itu bisa merubah preferensi seseorang terkait preferensi kepemilikan rumah. Oleh karena itu mungkin kalau kebanyakan di perusahaan lain ya, khususnya di perusahaan swasta ya, dia tuh melakukan marketing riset tuh kebanyakan minimal setahun sekali. Contohlah di perusahaan Astra, di perusahaan-perusahaan Astra International atau perusahaan besar lainnya, mereka tuh melakukan marketing riset itu seyogianya tuh kebanyakan tuh setahun sekali di daerah-daerah. Karena itu tadi, takutnya setahun sekali itu preferensi orang tuh berubah. Kalau tahun ini dia pengen A, tahun depan pengen B, bisa jadi juga gitu. Karena apalagi kita juga di kondisi pandemi juga ya, bisa merubah juga terhadap preferensi kepemilikan rumah. Begitu. Next pertanyaan dari Adi Suradi. Apakah survei tersebut terpengaruh dengan kondisi pertumbuhan ekonomi daerah setempat? Tentu, karena kita kan di Jabodetabek ya. Dengan kondisi mungkin kalau kita bedanya, kalau daerah kan kita biasanya ngomongnya terkait PDRB, terkait IPM, seperti itu yang menggambarkan, mengcapture kondisi ekonomi di daerah tersebut. Karena mungkin Jabodetabek PDRB dan IPM-nya termasuk tinggi mungkin ya, karena daerah poros. Tentunya akan berbeda ketika survei ini kita lakukan di daerah lain, misal di Cilegon mungkin, atau di Lampung. Hal itu pastinya berbeda, karena itu tadi, menggambarkan PDRB dan IPM seseorang itu di daerah itu berbeda-beda. Mungkin atau Mas Salomo bisa menambahkan? Ya, terkait apa namanya, terkait kondisi pertumbuhan ekonomi daerah setempat itu kalau di spasial data itu kita ada yang ngomong namanya local and global. Jadi kalau lokal itu kadang kita bicaranya
persatuan kecamatan atau kabupaten. Jadi di dalam situ ya banyak sekali data kayak tadi di Bang Mas Noval ada PDRB, terus apa namanya dependency ratio, bahkan sampai ke SIS, indeks ya, sosial ekonomi indeks ya. Nah, jadi itu tentu terpengaruh. Tentu terpengaruh terkait dari luasan dari penelitian kita. Kalau kita kan membatasi nih, membatasi sampai Jabodetabek saja dalam waktu satu minggu ya, Mas Nopal ya? Dalam waktu satu minggu, dan kita cuma nge-share pertanyaannya itu via sosial media. So, mungkin sebenarnya nggak bisa terlalu relate ya, karena ada, yaitu tadi kata Mas Nopal, udah gajinya kecil, maunya rumah rendit di Jabodetabek. Nah, itu yang tadi 5% galak dari Mas Noval itu. Ini seperti itu. Ini ada saran dari Mas Noval penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya ya. Penelitian selanjutnya sebenarnya gini, supaya kita efektif kan. Sebenarnya yang ditentukan itu berdasarkan dari goals dari perusahaan sendiri sih. Perusahaan mau ke arah mana, nanti penelitiannya ada di dalamnya. Cuman kalau misalnya berangkat dari penelitian ini sebenarnya banyak banget nih yang bisa digali sebenarnya. Artinya kan kita punya data millennials, kita punya data rumah, dan kita juga bisa mencari data-data seperti amenity apa ya? Maksudnya data-data seperti fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di sebuah lokasi. Sebenarnya kayak misalnya kita melakukan penelitian, kira-kira di Jabodetabek lokasi mana sih yang paling cocok untuk millennials, untuk pasar millennials, terus kita harus membebasin tanah kapan dan berapa harganya, sebenarnya bisa panjang sampai ke sana. Bahkan mungkin jatuhnya bisa sampai FS, bisa dikembangin banget dari situ. Gitu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, closing statement dari kami, mungkin harapannya itu tadi, mungkin di perusahaan kita nantinya lebih melek data. Seperti yang dikatakan Mas Salomo tadi, hal kecil aja lah, masalah segmentasi marketing kita, itu juga bisa menjadi sebuah efisiensi, bisa menjadi sebuah efektivitas, bahwa kita mengetahui apa sih pasar kita yang kita tuju, apa sih pasar yang sesuai, itu nantinya bisa berimpact juga di kita nantinya. Dan juga ini harapannya diterapkan di seluruh daerah-daerah di lokasi kita, agar lebih memperhatikan hal tersebut. Begitu. Dan yang terakhir kali, mungkin kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang terlibat, yang membantu. Yaitu ada Mas Latif di Divisi Pemasaran, ada Mas Dayat, dan juga advice dari Pak Iwan. Dan ada juga dari Pak Oka, dari Divisi Keuangan. Kami juga terima kasih juga kepada rekan-rekan kami yang kami sebut tadi, yang banyak membantu, yang sangat-sangat membantu, dan juga nggak mungkin juga present semua di sini, nanti rame. Mungkin next selanjutnya mungkin bisa mereka ya, mungkin untuk yang coba menerangkan hasil penelitian selanjutnya. Cukup dari kami, terima kasih banyak. Mohon maaf kata barangkali ada yang salah. Dan juga kalau ada pertanyaan lebih lanjut, monggo didiskusikan, bisa menghubungi kami. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.